Screaming, moaning, sounds of torture. He put up dolls for spirit happy. El 28 de octubre, San Judas Tadeo, entregué los 28, no, todos los 78. Ahora me voy caminando para 29, o sí, para 80 y, no, 78, para 79. ¿Quién sabe hasta dónde me toque caer también, no? Oke, selamat datang kembali di Rest in Peace, kali ini bareng Amiror. Dan di episode Kupas Misteri kali ini, kita akan membahas tentang Isla de las Muñecas atau Pulau Boneka yang ada di Meksiko, yang dimana pulau ini dihuni oleh ribuan boneka yang cukup menyeramkan. Seperti apakah keseraman di balik cerita sebenarnya? Langsung saja kalian simak pembahasannya, and welcome to my world. Isla de las Muñecas. Tolong koreksi lagi bila saya salah menyampaikan ejaan kata tersebut ya, karena saya tidak terlalu mengerti dengan bahasa-bahasa tersebut. Atau Pulau Boneka ini berada di sebelah selatan kota Meksiko. Lebih tepatnya, di antara saluran Xochimilco dan dekat dengan stadion sepak bola, yaitu Estadio Azteca. Awalnya di pulau ini tidak ada boneka satupun. Tetapi setelah dihuni oleh seorang pemuda yang bernama Don Julian Santana, pulau tersebut pun menjadi pulau yang dihuni ribuan boneka yang bergelantungan di pepohonan. Namun sangat berbeda dengan boneka yang lucu pada umumnya. Sebaliknya, boneka-boneka ini malah nampak terlihat menyeramkan saat dilihat. Lalu, bagaimanakah awal mula pulau tersebut bisa dihuni oleh ribuan boneka yang begitu menyeramkan? Oke, itu sekarang. Menurut cerita yang beredar, ada seorang pemuda yang dikucilkan karena memiliki kebiasaan mabuknya hingga parah. Mungkin karena kebiasaannya itu membuat resah para warga, sehingga warga di sana itu mengucilkan pemuda tersebut. Dan pemuda itu tak lain adalah Don Juan Santana. Akhirnya, Julian pun pergi ke sebuah pulau untuk mengasingkan diri. Tepatnya itu bukan pulau ya, tapi tempatnya itu di pesisir yang dikelilingi oleh sebuah danau. Di pulau tersebut, Julian tinggal sendirian. Hingga di suatu malam, Julian pun bermimpi bertemu dengan seorang gadis yang katanya meninggal karena tenggelam di danau dekat pulau tersebut. Tetapi karena seringnya Julian bermimpi digentayangi oleh arwah gadis tersebut, akhirnya Julian pun mencari tempat di mana si gadis tersebut tenggelam. Hingga akhirnya Julian menemukan satu boneka di tempat gadis itu tenggelam. Dan kemungkinan besar bahwa boneka tersebut adalah boneka milik si gadis yang tenggelam itu. Setelah itu Julian pun mengambil boneka tersebut dan menggantungkannya di pepohonan sebagai tanda rasa kasih sayang Julian kepada gadis yang telah meninggal itu. Tapi ada juga berita bahwa Julian pernah melihat seorang gadis yang tenggelam di danau yang mengelilingi pulau tersebut. Dan si Julian tidak bisa menyelamatkan si gadis yang tenggelam itu. Tetapi pendapat para warga di sana beranggapan bahwa itu adalah karangan dari Don Julian Santana.
Mungkin karena kebiasaannya si Don Julian ini suka mabuk ya. Jadi pendapat para warga di sana beranggapan bahwa si Julian ini sedang berhalusinasi. Dan mungkin karena pemikiran si Julian ini merasa tidak bisa menyelamatkan gadis tersebut, ia pun akhirnya mengumpulkan boneka-boneka untuk digantung di pepohonan supaya arwah gadis tersebut merasa senang dan tidak menghantui si Julian. Dan tampaknya si Julian pun menyadari satu hal, bahwa boneka-boneka yang digantungnya dirasuki roh-roh yang mungkin itu adalah roh dari si gadis tersebut. Bahkan pendapat dari orang-orang yang dekat dengan Julian beranggapan bahwa Julian seperti dikendalikan oleh semacam kekuatan gaib yang mendorong dirinya untuk mengumpulkan boneka-boneka lalu menggantungnya di pepohonan. Aquí está la segunda muñeca que yo considero muy, muy espeluznante. Esta, a pesar de tener solamente el rostro quemado, es como una quemadura muy, muy, como minuciosa. ¿Por qué? Porque chequen, el cabello está intacto, los ojos están intactos, las manos y los pies están intactos, solamente el rostro. Obviamente, pues, fue hecha así. Yo creo que no la compraron así, la compraron como un bebé normal y la pintaron y le pusieron las alas y los cuernos. Pero miren, ya igual aquí lleva muchísimos años para... Dan setelah 50 tahun Julian mengumpulkan ribuan boneka untuk digantung di pepohonan, ia ditemukan meninggal pada tahun 2001 di tempat yang sama dengan gadis tersebut meninggal. Bahkan beberapa warga di sana beranggapan bahwa Julian telah bergabung dengan roh-roh gadis yang ada di pulau tersebut. Setelah kematian Don Julian Santana, pulau tersebut menjadi sorotan warga dan wisatawan karena keunikannya yang memiliki ribuan boneka yang tergelantung di pepohonan. Dan tampilannya pun sangat menyeramkan. Ada yang hanya kepalanya saja, dan ada juga boneka yang seperti dipenggal atau tidak memiliki kepala. Bahkan beberapa wisatawan mengaku bahwa boneka-boneka di pulau tersebut seperti berbisik satu sama lain. Ada juga yang merasakan ketika wisatawan mengelilingi pulau tersebut dengan kapal, boneka-boneka di pulau itu seperti membujuk untuk turun dari kapal. Dan dari cerita legenda setempat bahwa boneka-boneka tersebut selalu menggerakkan kaki dan tangannya. Yang kemungkinan besarnya para saksi di sana bisa jadi melebih-lebihkan berita horor yang ada di pulau tersebut, supaya menjadi sorotan dan rasa penasaran orang lain terhadap pulau boneka tersebut. Dan para wisatawan atau pengunjung ke pulau boneka, biasanya mereka juga membawa boneka-boneka untuk digantung atau ditempelkan di pepohonan. Hingga di pulau tersebut, kini dihuni oleh lebih banyak ribuan boneka yang berkesan angker dan menyeramkan ketika berkunjung ke pulau tersebut. Dan tindakan si Julian ini memang tidak menyalahi aturan hukum ya, karena dia hanya ingin menghormati gadis yang telah meninggal di danau tersebut dengan cara menggantungkan satu boneka yang diperkirakan boneka itu adalah boneka yang dimiliki oleh gadis yang telah meninggal tersebut. Lalu, apakah menurut kalian si Don Julian Santana itu mengarang cerita tentang gadis yang tenggelam di danau tersebut? Atau mungkin itu adalah kejadian yang dialami oleh Don Julian Santana di dalam mimpinya? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.
karena memang belum diketahui secara pasti siapakah gadis yang tenggelam itu. Oke, mungkin cukup sekian saja untuk episode Kupas Misteri kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika cerita Pulau Boneka ini kalian sukai. Dan jangan lupa juga tonton video-video horor lainnya di channel Rest in Peace. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, dan jangan biarkan rasa takut menguasai dirimu.